File. Seorang wanita di Cianjur diusir hingga bajunya dibakar. Ada perempuan punya suami dua diusir sama warga. Ini pembakaran pakaiannya. Diusir warga, pakaiannya pernah dibakar. Terlihat warga beramai-ramai membakar pakaian yang dimiliki sang wanita. Bahkan para warga meneriaki agar dia segera meninggalkan tempat itu. Hal ini karena ia disebut memiliki dua suami sekaligus. Dan pernikahan dengan suami kedua dilakukan secara diam-diam. Sedangkan dia masih dalam status istri sah dengan suami pertama. Dikatakan juga bahwa pernikahannya tanpa sepengetahuan suami pertama. Setelah pernikahan itu terbongkar, suami pertama langsung menjatuhkan talak tiga kepada sang istri. Para warga yang bersimpati kepada suami sah langsung mendatangi rumah orang tua dan mengusir Mawar sekeluarga.